Assalamualaikum teman-teman. Wah, terima kasih ya untuk 24 juta subscribers. Yuk, temenin Ricis Official sampai menuju 25 juta subscribers dengan cara subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ricis hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Nggak lucu. Ini malas sih, kan masih marah, orang udah minta maaf juga. Orang mah kalau minta maaf terima kayak maafnya. Jangan di video. Assalamualaikum teman-teman. Pria Ricis mengabarkan dari Bali Beach Glamping, di mana di sini penginapannya yang HQQ banget. Apalagi Ricis di vlog kali ini menggunakan baju adat Bali yang luar biasa bersama Tri MCM. Ayolah, dari tadi loh. Ya udah ya, kita akan melihat dulu sisi sebelah sana. Ingat kalau pakai kebaya jalannya harus cantik. Kalau kalian liburan di Bali, dekat tanah lot gitu ya, cari penginapan yang begitu buka, refreshing, lihat laut, pilihlah di sini. Karena aku tuh jarang banget merekomendasikan tempat menginap, tapi sejak aku nginap di sini, ini kayaknya no debat, SNI, no gimmick, paling sensual. Terus ya, aku tadi dapat tantangan dari netizen di TikTok, katanya Ricis, kalau kamu berani berenang pakai baju adat Bali ini. Oke, siapa berani? Ayo Latika. Terus di situ juga ada kolamnya ya, kolam renang. Ini kita benar-benar nyari penginapannya detail banget sehingga menemukan yang secantik ini. Cantik saya. Kamar aku di situ sama Tika. Nanti ceritanya Tri MCM mau nyebur pakai baju ini ya. Ini belum pernah terjadi, baru di vlog kali ini doang. Wow. Makanya kalian klik tombol subscribe bagi yang belum, sekarang juga menuju 25 juta subscribers dan supaya kalian bisa ikutan liburan online bareng kita. Terus rencananya hari ini kita pengen naik kuda. Pokoknya kita akan menghabiskan waktu di sini karena setelah kita pulang nanti kita akan langsung syuting Setan Taubat series part 2, Sister Lila yang akan tayang segera, film kakak-kakakku juga bareng aku gitu-gitu ya. Kata kalian kerudung aku bagus, warnanya apa ungu? Ayo, aku ganti kerudung dulu. Jadi sebelum aku ganti kerudung, aku pengen menyimpan memori ini dengan cara foto ya. Karena kan aku ada dua kerudung, satu ungu, satu yang krem. Nanti kan nilai lebih bagus mana, ungu atau krem gitu. Sekarang aku mau ganti kerudung karena katanya kerudungnya bagus sama warna ungu ya. Iya, biar lebih cepat. Ngapain? Udah, ya udah aku ganti kerudung dulu. Ini bagus ungu ya. Foto dulu. Ya, ya, foto dulu. Ayo foto dulu Yuyun. Lu tenang aja, sini sini deh. Kenapa? Dia kan cekin lo kan ya tadi. Iya. Banyak. Oh. Ini kan mau foto lagi entar siang kan. Iya. Kamu lu marah-marah ya. Aku suruh Ricis berenang duluan. Lu kompor Ricis, Ricis basahin tiga, Bagus kan ungu? Udah, bagus ungu, wow. Kalau kalian nonton vlog yang aku pesen kostum di vlog yang ini nih, sebenernya gue malu sama Mariam. Mariam, kalau Mariam Khadijah nonton vlog ini, inilah pengorbanan saya sebagai tantemu ya. Datang lagi dari Andre, yang gue jatuh dikat ya. Sampai Rudin mau. Iya. Datang lagi dari ini kita kegampar nih. Ayo guys, jadi habis ini rencananya kita mau berenang. Karena ada yang request, kita pakai ginian berenang. Ya udah, karena aku memegang teguh ucapanku, bertanggung jawab atas segala yang kuucapkan, aku terima tantangan kalian. Ya aku cantik banget ya. Kok kalian enggak bilang cantik sih? Bilang dong, Ricis cantik. Cantik banget sayangnya, Bun. Tapi di TikTok, di IG, di YouTube banyak kok yang bilang aku cantik, apalagi The Ricis semua pada bilang. Jadi di situ lagi disiapin untuk breakfast, apa tadi namanya? Floating breakfast. Floating breakfast di sini. Kalau kalian nginep di Bali Beach Glamping, kalian bisa sarapan ala-ala princess. Iya. Tuh, disiapin kekinian banget ya, Cis ya. Kita akan sarapan di dalam air ya, berenang sambil nyelam minum makan. Enggak, enggak nyelam. Kok enggak nyelam? Enggak nyelam, kepalanya doang. Makanannya enggak? Enggak lah.
Sama jangan di skip nontonnya karena habis ini kita akan naik kuda ala-ala. Ini vlogger epic sepanjang sejarah kehidupan aku sih. Like banget ya, sama harus bahagia. Kalian lihat ya, aku tuh tadi di TikTok ada yang bilang gini, Icis coba berenang pakai itu, ayo challenge nih. Pakai baju ini, pakai kebaya. Udah aku mau langsung berenang. Kalian nyadar gak sih selama kita di Bali atau kita ke laut, kita gak pernah pantai? Iya. Selalu laut. Betul. Kalian tim laut apa tim pantai? Laut. Kalau netizen tim laut apa tim pantai? Aku tahu kalau lagi nangis. Ayo ganti
cepat juga guys, sebelum kita naik kuda subscribe dulu ya. Pokoknya ini video terepik sepanjang masa, kita pakai baju ini berenang, makan di kolam, naik kuda, first impression so di completed thank you kita doang camping. Ayo kuda. Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu, berkuda di pantai. Gimana ya rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kuda di sini sehat-sehat banget teman-teman dan tentunya nurut sama kita. Jadi, kita nggak perlu khawatir dan takut deh. Ingat, harus tetap hati-hati ya. Dan kalian tahu nggak? Di sini juga ditemenin sama pendampingnya. Jadi, pastinya semuanya aman. Kudanya sih. Ampun Caca, kamu enggak kenapa-napa. Bapaknya ketawa. Puk-puk dulu kudanya, puk-puk dulu. Jen, gua jatuh, Jen. Puk-puk. Oke, puk-puk. Jen. Aku enggak apa-apa, tapi lucu banget ya kan tadi aku jatuhnya. Karena pasirnya tebal jadi enggak kenapa-napa. Tapi untung enggak keinjek kudanya. Iya, tadi aku langsung gini ya Mas, ya langsung kayak pas dia teriak gitu loh. Kalian record-record bagian Cika jatuh ya, jadiin video, pokoknya dibikin kocak. Ada enggak yang video aku jatuh enggak? Ini di sini ada. Oke, alhamdulillah liburan kita selesai di hari terakhir ini. Makasih untuk bapak-bapaknya yang udah sabar. Makasih. Ya. Jadi kita kasih salam dulu. 1, 2, 3 Kami Triam CM beserta Rekis Official Team mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Kuda Pestable. Kita happy. Jadi kalau mau liburan ya tunggu di sini, tapi jaga kesehatan. Bali Beach Glamping. Yes. Terima kasih banyak. Happy-happy terus ya, kalian komen di bawah kita liburan kemana lagi habis ini. Dan jangan lupa stay healthy, stay safe, safe in the story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh dari kuda. Belum ngasih gua ampau Yudis. Ya udah dipilih. Cuman ini surprise ya. Jadi sumpah. Isinya beda-beda. Katanya di sini ada hantu. Entar aku kasih tahu. Entar aku ceritain. Sumpah. Ya, ada cerita nanti. Ibu, di sini ada setan enggak? Hey! Oh.